artikel yang keluar di dalam Sinar Harian oleh seorang kolumnis, Ridwan T, di mana dalam artikel beliau telah mengeluarkan kenyataan hasutan menghina kaum Cina dengan beberapa tuduhan yang tidak diberi justifikasi, generalized statement dengan izin, yang menggambarkan kaum Cina seperti yang tidak sepatutnya. Dan bukan itu saja, di dalam kolom itu juga Ridwan T telah memberi nama buruk kepada mendiang ayahnya sendiri, di mana dia telah menyatakan ayahnya mengajar dia membuat beberapa perkara yang tidak elok di dalam perniagaan, dan inilah katanya ajaran selalu yang dibuat oleh orang Cina. Dan ini saya rasa adalah dua perbuatan yang amat mendukacitakan dan terhina, kerana bukan hanya memberi nama tidak baik kepada kaum Cina dengan tidak adil tanpa justifikasi, tetapi juga memberi nama yang tidak baik kepada orang Islam, kerana orang bukan Islam mengambil atau membuat anggapan bahawasanya apabila seseorang bukan Islam memasuki agama Islam, seolah-olah agama Islam membolehkan saudara baru mengutuk ayahnya sendiri. Dan saya rasa perkara macam ini tidak sepatut berlaku, dan saya telah membuat laporan polis di Balai Polis Kuala Terengganu, kerana beliau merupakan seorang pensyarah di UNIZA Kuala Terengganu, dan sehingga hari ini tidak ada apa-apa tindakan. Dan saya pula telah dipanggil oleh polis di Sentul dan beri keterangan lagi, dan saya rasa dah hampir 3 minggu tidak ada tindakan. Dan saya rasa beliau adalah satu sumber yang tidak sehat, kerana mempunyai satu kolom regular tiap-tiap minggu dalam Sinar Harian, dan merupakan seorang pensyarah di Universiti UNIZA di Terengganu. Apa pendapat apa dalam keadaan yang sama? Ya, itu yang saya maksudkan tadi, Tan Sri Pengerusi. Perkara ini memang berlaku. Kepintaran pihak polis yang kita ada mampu melakukan tugas. Masalah dengan kita adalah kita memilih untuk tidak melakukan amanah dan tanggungjawab kita. Kita memang memilih dengan niat untuk melakukannya sebegitu. Tan Sri Pengerusi, saya minta maaf sebab ada selingan-selingan yang tidak berkaitan dengan jawatan kuasa. Sebab ini adalah fasal terakhir, saya mengambil sedikit kesempatan sebab yang mendengar kami nampak gaya adalah Tan Sri Pengerusi. Seluahan kami pun kepada Tan Sri Pengerusi. Tan Sri Pengerusi, saya teruskan dengan sub 4. Tan Sri Pengerusi, ini menarik. Dulu sebelum ini fasal lama, akta lama mengatakan not exceeding RM1,000 or to imprisonment for a term not exceeding 1 year or to both. Sekarang daripada RM1,000 menjadi RM5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both. So daripada 1 year menjadi 3 years. Tambah lagi. Tapi siapa yang akan selaraskan ini semua? Session court, bukan lagi high court. Lepas tu ada continuing offence. Dulu tak ada, sekarang dah ada continuing offence. Macam kita dah boleh agak dah benda ni akan berlarutan. Lagi sekali, Tan Sri Pengerusi, macam dah plan ada continuing offence dah. Dan untuk continuing offence, a fine of RM3,000 for each day during which the offence continues after conviction. Untuk pengetahuan Tan Sri Pengerusi, pagi tadi saya ingat lagi yang berhormat Lenggong, minta maaf dia tak ada kat sini, dia katakan bahawa kita selalu menggunakan Singapura sebagai contoh. Asyik-asyik Singapura. Untuk pengetahuan Tan Sri Pengerusi, bahagian 4 ini adalah cut and paste daripada Sedition Act Singapore. Siapa yang hari ini war-warkan Singapore? Siapa yang hari ini menggunakan Singapore sebagai contoh untuk menzalimi rakyat? Bukan bahagian sini, Tan Sri Pengerusi. Sama juga untuk bahagian seterusnya, Tan Sri Pengerusi. Saya ingin tekankan sebiji, dulu not exceeding bahagian D, bahagian D, bahagian offence dia, not exceeding RM1,000 or to imprisonment for term not exceeding 1 year or both. Now, tukar balik kepada macam saya kata tadi, to a fine not exceeding RM5,000
and Trias. Yang ini pun diambil daripada Sedition Act Singapura. Yang berhormat Tan Sri Pengerusi, ini saya dipanggil dan saya mempunyai tanggungjawab dan saya mempunyai amanah untuk memberitahu satu bahagian terakhir sebelum saya berhenti bahas tentang wacana perbahasan hari ini. Tan Sri Speaker, secara menyeluruh, akta ini bukan saja di draft dengan cara yang amat teruk. Untuk seorang peguam, drafting dia amat tidak memberi kepuasan hati, tetapi juga dengan niat yang berbeza. Saya klasifikasikan niat rang undang-undang ini sebagai bukan ikhlas, bukan jujur. Kalau niat untuk rang undang-undang ini adalah ikhlas dan jujur, sepatutnya komitmen yang saya pinta sebanyak 3 kali atau minta maaf saya 2 kali sepatutnya dijawab oleh menteri. Tapi tak apa. Yang berhormat Tan Sri Pengerusi, jika akta ini disalahgunakan oleh pemerintah bermaksud the ministry is waging war against the people of Malaysia. I'm repeating, kalau akta ini disalahgunakan untuk menangkap pemimpin-pemimpin pembangkang dan untuk menutup suara-suara kritikan dalam masa depan, ini bermaksud you are waging war against the people of Malaysia. Tan Sri Pengerusi, terima kasih untuk mendengar. Saya hargai masa Tan Sri Pengerusi. Thank you so much. Salam reformasi. Hal yang berhormat masalah ini ialah bahawa pindaan sebagaimana yang tertera di dalam kertas pindaan oleh yang berhormat Kapar yang telah dibentangkan oleh beliau tadi sekarang ini terbuka untuk dibahas.